Nah, udah datang nih dia. Halo Ches, mari kita nge-youtube lagi yuk. Karena kita butuh cuan. Ngapain lagi sih, maksa-maksa deh. Pokoknya kita harus nge-youtube Ches, hidup ini butuh cuan Ches. Hidup ini tuh butuh duit, kalau nggak nge-youtube duit dari mana kita? Yuk, kita Ngapain? Kita masak-masak aja, oke? Masak apa? Adanya apa Ches? Kacang panjang. Kita Bencok. Masak kacang panjang yang viral itu ya Ches ya. Ini apa itu? Kacang panjang itu apa yang diperlukan? Oh, ini adalah buat ngeditnya Ches. Ini adalah sumber-sumber kehidupan kita Ches. Ini kamu ngutang ya Budi? Ngutang Ches, makanya ayo Ches biar aku bisa bayar. Jadi aku dipaksa kerja. Iya, harus kerja, oke? Ini masuk deh. Ayo cepet Ches. Udah gila sih. Ini namanya Dea guys. Hai. Ini orang kantor aku. Jadi aku yang tiap hari memaksa Ches mencari duit. Ches, ayo Ches kita masak Ches. Dari tadi mundar. Aduh, bawa deh. Bentar Bu Dea. Cepet dong Ches, mundar mandir. Dulu. Aku kalau masak tuh karpetnya tuh harus nyaman, ngerti nggak? Aduh, karpet ratu ya Anda. Karpetnya tuh harus enak gitu, jadi perasaannya tuh dapet. Oh gitu, oke okay lah. Ada senangan ya. Oke, okay. Ratu ya Anda ini ya. Harus gulung, awas. Kita lihat nih ya. Masak juga pakai karpet guys, mewah kan. Awas Bu Dea. Berapa ratus juta Ches ini Ches? Gak ada, ini juga nyicil. Oh nyicil? Tuh kan banyak kan Ches cicilannya kan? Yuk mari, makanya kita cari duit. Aduh, ayo, sini, aku mau. Mewah guys. Jadi ini masaknya gitu tuh kan? Tuh. Cuma Ches doang naro karpet mewah di dapur guys. Lah, kok dilipat lagi Ches? Enggak Bu Dea sayang. Aduh, kenapa malah belum lunas ya? Bukan buat di rumah baru nanti Bu Dea. Oh, amin ya, kan? Tuh ya ampun lagi nyicil rumah baru yang mewah itu ya. Aku sayang dong Bu Dea, aku pakai ini. Jadi disimpan lagi ya. Ini aja gue nggak gelar-gelar, gue lipat aja Bu Dea. Ya Allah. Sayang masalahnya. Sayang ya udah Bu Dea. Yuk kita masak yuk. Jadi hari ini masak apa dong Bu Dea? Oh aku mau kemarin kan banyak yang nonton apa namanya banyak yang request, banyak yang request juga aku bikin. Long bean pin pencok. Long bean pencok. Jadi pencok kacang panjang ya. Nih aku kacang panjangnya, guys. Ini emang dia ini ya. Mas beli kacang segini doang. Lo mikir dong. Ini cukup buat mau sendiri doang, enggak bisa bagi-bagi Bu Dea. Kan nitip aja, yang penting nitip. Oh bener, kalau nitip itu dibeliin seadanya aja ya. Aja. Bener tahu diri ya, Beb. Iya. Nah, aku udah potong-potong kacangnya. Terus biasanya keluhur, ini nggak profesional deh, bisa nggak sih? Bahan-bahan lainnya mana? Kameranya yang bener dong. Oke. Dia kayak proper gitu, profesional. Iya. Aduh, aku dibayar merangkap ini. Iya, jadi aku tuh kalau biasanya kalau di kampung setuju nggak kalian? Kalau bikin pencok kacang itu, biasanya makan tuh jadi iya tah. Jeng lauk asin sepat, ngenahkan garing, kagoreng, kuminyak, karendem, gerges. Endul pokoknya ya. Ini cabenya Bu Dea. Cabenya kering gak sih? Jadi kurus ya, Ches? Iya, ini cabai PPKM. Tuh lihat, ya ampun. Ini bener-bener. Ya Allah, kasihan cabenya kering banget. Terus ini kencurnya, aku ini udah beli kencurnya, guys. Biasanya orang pakai terasi, aku mah enggak, ya. Oh, karena kenapa nggak pakai terasi, Ches? Enggak, aku ada juga pakai terasi lebih enak, tapi aku harusnya beli ini. Gak niat bikin YouTube-nya. Beli itu daun kemangi, Bu Dea. Ya ampun, lupa ya, Ches. Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Ini konsepnya seadanya, ya udah. Seadanya aja judulnya. Terus tadi tempe goreng, enak. Udah gitu doang, nggak ada yang istimewa. Kita cucinya dulu di wastafel aku ya. Nih, kacangnya kita cuci dulu. Tuh. Sebenarnya aku ini tuh gak sedikit, cuman kalau buat bertiga, berdua mah cukup lah. Cukup lah, Ces. Iya kan? Kan taruh diet dulu. Iya benar, Bu. Sekarang kita rendam dulu ininya ya. Naon teh? Iya, nak. Ikan sepat, nak. Ikan sepat. Kudu, nyari. Iya, berapa tadi belinya, Bu Dea? Aduh, murah aja ini. Iya. Berapa sih ini? 6 ya? 6. Ini favorit banget, guys. Aku suka banget ini tuh. Lihat. Ini namanya ikan sepat ya.
itu ada salted fish. Salted ikan fish. Ikan asin sefat fish gitu ya. Kamu mau berapa, mau enggak kayak cukup makan nanti, Bu ya? Tilu ya. Ya udah, tilu weh. Nih, guys. Dijewang ya. Tilu ya. Kita rendam dulu pakai air biar tidak terlalu asin ya. Biar tidak darah tinggi. Kalau kalian nanti keasinan juga darah tinggi, ya kan? Kita rendam dulu lah di sini. Tuh. Itu makanan yang simpel ya, tapi elegan, paham kan? Tapi ini mesti gimana, Budaya? Cingladan tuh, Ces. Cingladan. Ini kenyiramnya. Biar nah, kemarin cerita malam Jumat anjing salah gimana? Oh, bener, nahan nyahon, Ces. Kan kamu WhatsApp aku, Ces. Salah kira orang minum jamu karena ada har jamu jeng dog meri. Iya, Amin awan sih, Budaya. Iya tuh, kan Ces dipanggil kok aku. Nah, tuh datang. Najis. Terus gue nonton gitu. Hii, gila lu. Segini aja lah, genap aja lah, 7 kali ya. Ya. Inilah ada sih, Adela. Yang enggak. Ya. Cukup atuh, Ces. 8 lah ya. Ya. Ini sebenarnya ini sih, aku mau kalau makan begini aja tuh ya, ininya sakye. Kamu cikurnya mau segimana? Aku kalau cikur suka sih, Bu ya. Yang tas weh. Poho kan bawang bodas. Eueuh. Astaga, kumaha atuh, Ces? Masih itu niatnya YouTube-nya belagu siapa? Segimana Budaya, Yuna, bawang bodasnya? Cing loba, Ces. Meh ngeuna. Iya, aku juga suka banget bawang putih. Harusnya pakai suraung mana mah poho ya. Aduh, Ces. Mau nitip teh matekan di SMS KB gitu. Ya kamu juga harus tahu nih pencok tuh apa aja. Cina berkidaar kamu mah. Nih ya. 3 aja ya. Ya sesuai 3. Opat ya kagok. Yang sesuai. Nih guys ya. Jadi ini tuh aku seneng masak-masak begini, tradisional. Ini tuh masakan Sunda yang terlekan oleh waktu. Jadi kadang-kadang makanya tuh di pinggir sawah gitu. Haleuangan ya. Bari nungguan pare sieun di pacokan kumanuk. Jadi kita buang dulu. Sekarang kita racik dulu ya. Enaknya ini pakai suraung, tapi suraungnya kemanginya nggak ada, guys. Ini pakai bawang putih. Aku pakai garamnya itu dari Bali. Dikirim, ini benar-benar garam yang sehat banget dan banyak yodiumnya, guys. Pakai lengan tuh nanaon kan, Bu Dea? Nanaon. Kamu tidak geleh kan? Tidak geleh saya mah. Kamu jangan lengan aku, muka aku dong disorot. Iya, benar-benar muka aku jebat kamu. Jebat kamu. Masak nasi merah kenapa lama? Ya nggak golotrok udah asak belum ya ini teh? Aku sengaja masak nasi merah karena diet. Oh, sudah jadi. Encan. Ikut teriak. Nih. Belum matang, Bu ya. Tuh, lama sih. Udah ah, belum matang, guys. Udahlah, biarin aja. Sekarang kita renos dulu ininya. Renos. Eh, Ces, bari digoyang atuh, Ces? Di renos, guys. Edun enggak nih. Cabe. Eh, awas bisa rusak ininya, harus pakai ini. Pakai alas. Tah. Buat menantu-menantu yang mau menikah ya, kalau kalian ngerenos tuh alias ngulek-ngulek gini, jangan suka di gini-gini kayak ininya rusak, jadi harus pakai alas, guys. Nih. Cikur apa jahe sih? Cikur kan? Cikur. Oke. Okay. Nih. Aroma cikur itu benar-benar aroma menggugah selera, Nuna. Ya. Nih, gejerukeun deui. Dia makan ya? Pasti. Nih. Endul nikmat na moka. Moal ieu ngelehkeun imah, guys. Udah ini, Ces. Apa? Udah selesai. Dikit lagi kali ya, kayak kurang ininya ya, kurang halus.
Tuh guys, Inces kalau lagi ngulek kayak gitu guys. Udah ya? Udah. Coba asaan dulu Budaya. Ntar kamu kepahitan, disangka aku mau kawin. Asin kali, Ces. Asin, bener kira ya. Allah, bener. Nih. Ini aromanya Edun. Sumpah. Enak banget, sumpah jadi lapar Budaya. Ya. Coba kamu cobain dulu Budaya. Dikit aja dulu, dikit. Nih. Sini kameranya. Dikit ya, dikit ya. Aku ambil ya. Jangan sok-sok dikit deh. Aduh. Coba langsung, coba langsung, ya. langsung. Jangan peres. Pedas kah? Dia tuh kayak ada dendam ya. Pedas banget. Coba. Coba aku cobain ya. Oke. Okay. Mari kita coba, Cez. Pedas banget, Budaya. Lada, enak. Serius gak sih? Endol. Guys, ini nih, long bean pencoknya udah mateng. I wanna try this one. Oh my guys, it looks spicy and the smell is very good, right? Come on, everybody, let's go eat. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes kan? Edun. Ini tempenya mau diapain? Digoreng aja. Gak usah pakai tepung-tepung ya? Gak usah. Kita kan lagi mengurangi tepung Bro ya, iya. Karena kita triglyceridnya tinggi guys. Apa itu artinya? Harus itu ada di bawah ya? Iya. Udah gini aja Bro ya. Udah gitu aja cukup. Jadi untuk goreng supaya enak, aku biasanya menggunakan dibacem dulu sih sesungguhnya, ya kan? Air dulu benar. Nih kalau biasanya aku kalau mau masak goreng tempe biar ada gurih, kita pakai ini guys. Aku sekarang udah membiasakan masak yang agak sehat dikit gitu ya, supaya teleneng hulu, supaya darah tinggi ya. Jadi aku pakai mushroom stock powder premium tanpa GMO, tanpa MSG. Ingat ini bukan endorse ya. Ini beli ya. Kalau di endorse tapi nggak apa-apa juga sih. Ayo dikirim ya, alamat ada di bawah. Nah, udah. Di situ tetap pakai garam lagi. Biar karena ini kan penyedap rasa, ini untuk kayak lebih berasa lagi. Garam. Yes. Terus kasih gula dikit ya Budaya. Kasih gula dikit. Biar agak manis. Ini mohon maaf Bu, ya ini bikin bacem tempe bikin kolek gitu ya. Apa kolek tempe Bu gitu. Enggak apa-apa. Aku sih suka, aku tuh suka makanan agak-agak manis gitu ya guys. Kita kucek-kucek dulu ya. Tuh. Baru kita nanti kita akan masukkan tuh kuahnya benar-benar. Ini kalau kuahnya juga kan nanti habis bacem Budaya bisa bawa ke rumah. Buat apa lagi, Ces? Buat scrub, buat scrub. Oh, scrub. Ya. Oke. Okay. Jadi tadi cium suami nanti mainnya bau jamur. Sugante. Saya mau aroma kamu beda sekarang. Iya. Iya. Aku tadi mari pakai jamur. Azan, guys, berhenti dulu. Ini kita goreng tempe ya. Oke, okay, siap. Aduh, ini semuain aja Budaya. Semuain aja lah. Udah ya, jadi rendam nih tempenya guys. Udah. Ini nggak berbes gak sih? Makan tuh simpel begini aja enak kan? Enak banget. Nih, guys, kita goreng tempenya. Kita goreng tempenya ya guys. Kasih ininya tahu, aku biasa kalau nggak goreng kayak gini-gini, aku suka kasih bumbunya Budaya. Nih. Oh, kasih airnya. Berasa. Kenapa, Cis? Ada apa? Aku tersemprot minyak barusan. Ya ampun, aku mikir ada apa. Panas.
Kok gosong sih, Bu Dea? Ini kenapa gosong ya, Cez? Sumpah, seumur-umur aku masak tempe gak pernah gosong kayak begini loh. Ini kayaknya gara-gara ada kamu di sini ya, konsentrasi aku jadi terpecah belah loh ya. Ini gimana gosong? Ini kayak pakai gula kali ya? Ini karena kayak gula. Enggak, pinggirnya gosong. Iya. Aku gimana ya ini ya? Ini namanya tempe gosong aja ya, aku namain ini tempe gosong. Tuh. Guys, udah takut. Udah, Cez, tertambah gosong. Udah ya. Gimana ini? Bisa gosong gitu? Kok gosongnya cepat ini kayak, oh aku akan kasih nama ya nanti. Allah wabar! Deh, ini masak apa sih? Masak kacau deh kayaknya, guys. Ini masak kacau. Ih. Tempe gosong ala Cez. Oh bukan, nanti aku punya namanya tempe spesial untuk tempe ini. Langsung, wow. Ini gosong. Ini kenapa sih? Tumben-tumbenan aku bikin tempe gosong begini. Hah? Ini gara-gara Bu Dea nih pasti. Bu Dea! Kenapa sih? Allah, apa? Anjay. Ini apa sih? Masak heboh anjay banget. Ini gak ngalamin Master Chef loh. Ini kalau di Master Chef, dia eliminasi gak, Cez? Loh, bukan eliminasi, gak diajak ngobrol. Ngajarin ngobrol. Ini apa? Jadi kamu presentasiin tempe apa? Ini konsepnya tempe sunbathing, ya. Jadi tempenya tanning, ya kan? Tempenya tanning. Astagfirullahaladzim, kenapa gosong tuh, Bu Dea? Coba mungkin ada yang salah dengan cara masaknya. Sama aja, enggak. Kepanasan kali minyaknya ya. Terlalu panas. Ini kalau soalnya kompor listrik, listriknya juga ini 10.000 watt loh. Sombong ya Anda. Gue ngeri meledak deh, Bu Dea, it's coy. Oh, meledak, Cez. Wow. Aduh. Mungkin kita segera matikan saja. Jangan, nanti kan mau goreng itu, tinggal goreng itu kan. Asin ya. Jadi ini tempenya gosong, Cez. Gosong, sekarang ini kan asin ya, guys. Takut ya? Iya. Ada apa sih ini? Dia dari TV gitu loh. Habis sanyus kena air. Apa namanya? Odol. Odol. Iya. Oke. Pakai apa ya? Pakai odol atau ada salep itu enggak? Salep apa? Kudis. Kurap kali ah. Guys, ini bener insiden tuh. Ini mau melendung. Sumpah. Lihat langsung, Cez. Anjir, lihat langsung. Takut ya. Terlalu heboh nih masaknya. Terlalu heboh. Iya kan? Gara-gara Anda. Agak takut sih sejujurnya kena muka ya. Udah mateng ya? Ini mah alemong loh, isi kamar bawa ikan asin. Iya. Ya udah kamarnya segini-gininya. Aduh. Baunya enak banget tapi ini. Kamarnya. Ntar udah ya, dikit lagi loh. Oh, perih loh. Oke, Bu Dea, ini udah nyampe lagi gue. Ini udah selesai, guys. Long bean tacos. Long bean. And this, oh my guys, I love so much. This is a salted fish sepap, okay? And this is tempe tanning. Tempe sunbathing. Okay, kita mau dress code dulu. Kita makannya di rooftop, okay? Biasa, summer. Cus. Cez, ngapain Cez? Jadi hari ini kita makannya di rooftop dengan tema Hollywood style. Jadi aku setiain ini buat Bu Dea ya. Oh my god, bling bling. Ada celananya juga, jangan sedih tuh. Oh my okay god, bling bling guys. Pake dulu. Jadi aku disuruh pakai beginian guys. Aku juga ada. Oke, okay, Cez juga ada. Mana ya? Nih. Mewah. Temanya
makan sore ini adalah glam, chic, and fashionable. Okay guys? Okay. Penasaran kan? Let's go. Wow! Ayo kita makan ya. Kita makan. Kita mau menuju dinner. Ini bukan sore. Karena ini udah menuju sore. Menuju sore. Kita dinernya di rooftop ya guys. Let's go. Kita jalan dulu eh. Karena kita udah disiapin kan. Limousine. Oke. Okay. Okay. Suami gimana di Amerika? Aduh, dia lagi ngejalanin bisnis. Oh, bisnis apa tuh? Biasa ternak lele. Oh, ternak lele. Enak ya bu ya. Di Amerika nggak ada ternak lele. Oh, nggak ada. Suami saya ekspansi ke sana. Oh, ekspansi ke sana. Ibu tau, kok tau ekspansi bu? Tahu dong, kan suami saya sudah bergaul sama orang Amerika. Oh, gitu. Artinya apa ekspansi? Nggak tahu. Ayo kita dinner ya, kita early dinner ya. Okay. Ini brown sugar, nasi coklat, okay, coklat ya. Tuh, oh, segini aja kalau bule makan. Oh, makan segini. Oh, iya, segitu okay. Nih ya. Nih kamu harus nyobain ini salad yang nomor 1 di Indonesia di dunia, best seller. Namanya long bean pancok ya. Tapi ini little bit spicy ya. Tolong diangkat sendoknya, Bu. Nih. Sini dong. Okay. Kok ibu kaku sih bu? Ya. Gak pernah dinner mahal gini. Gak pernah kan? Aduh, ini tempe tanning, tempe sunbathing, lihat guys. Konsepnya tempenya gosong, tapi ini mengandung kenikmatan yang hakiki gitu loh. Okay. Ya. Ini tempe yang paling gosong buat ibu ya. Ibu, ini dua bu. Oh, ini iya. Anggap aja stick A5 ya. Stick A5. Iya benar. Udah pernah nyoba stick A5? Belum. Iya. Nanti aku kirim yang A1 aja ya. Oh, oke. Okay. Benar. Enggak A4. Apa? A4. Itu kertas bu, tapi es bu. Es ya. Ini salted fish ya, sepat buat kamu yang paling kering. Ini crunchy banget. Ini ini fish terenak di dunia. Karena dia tuh benar-benar mengambil dari kedalaman laut paling dalam banget dan jadi jarang muncul ke permukaan air. Oh, samudra Atlantik. Iya makanya aku goreng cuma 3 pan. Ini ya. Mahal ya. Ih, kacamata kita coba dulu ya. Duh, ini tuh dari berlian gitu. Oh, tuh ini tuh berlian semua. Mewah. Iya, ini safir hijau. Ih, orang kaya beda ya. Yuk makan dulu ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Oh, apa? Ini suami aku bawain dari Paris. Oh my god. Iya. Apa itu? Ini kraalvek. Kraalvek. Iya, ngomongnya segitu ya. Okay. Ini kamu mau berapa? Petit ya. Makan. Kita makan dulu, guys. Happy dinner. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya kering banget loh. Ini ikan asin yang jarang muncul ke permukaan air. Nih pakein ini long bean pancoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita uak-uak dulu. Makan ya. Jangan deketin ke bibir dong ya. Jangan terlalu deket ya. Kumisnya belum dicukur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. How about the taste? So good. You like it? I like it. Spicy aman. Very spicy. Jarang-jarangnya kita makan mewah begini ya. Iya, ini mewah banget. Gusti mengenah pisan, oi. Pencok katanya edan. Jujur, ini mengenah pisan pencoknya ya kan. Enak banget ini ancaman, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Tempenya gak tega deh makan tempenya. Ini Amerika punya ya. Enak banget. Iya. Enak gak Bu Dia? Enak banget. Apalagi ini ikan termahalnya. Kasih lagi ya guys. Ambil lagi nih ya guys. Pecol-pecol lagi. Kerupuk bodas sama pencok kacangnya. Enak sih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jeng tempe hidung. Kenapa bisa gosong ya, Badian? Bata, Badian, Kiba, Baka, Be. Udah! Badian. Karena ini enak banget kali ya. Mungkin kalau dikasih gula kali ya, guys. Enak. Ya? Enak banget. Kualitas pakenya enak banget, ya Allah.